Islam. Siapa dia? Entahlah. Sebaiknya kita laporkan pada dia, Larsati. Tapi kita bisa menangkapnya. Siapapun dia, kurasa kalau kita bawa, akan bisa memaksa Sangkan untuk menemui dia, Larsati. Ya, aku setuju. Kembali untuk melapor pada guru. Itu alasan Sangkan menghindar dariku. Ternyata dia punya perempuan simpanan. Betul, Guru. Kalian terlalu... Menangkap perempuan dusun saja tidak betul. Tapi sepertinya dia bukan perempuan dusun. Maafkan kesalahan kami, Guru. Karena kalian terlalu... Maka aku yang akan turun tangan sendiri. Bertahun-tahun aku mencarimu. Akhirnya kamu keluar juga dari sarangmu. Kamu memang murid pembangkang. Aku bukan muridmu lagi. Tunggu. Hei, lo. Sayang sekali adik kecil. Ada yang lain yang harus aku urus. Jadi kita selesaikan di lain waktu ya. Aku akan terus mencarimu. What? Yeah. Terima kasih. Ternyata dia rupanya. Siapa dia? Thank you.
baik. Kenapa tidak? Siapa tahu ada bangsawan yang keluyuran di tengah hutan mencari buah talo. Jangan bicara. Ada urusan apa adipatimu dengan penjual golok? Ini berarti ingin mendengar penjelasan dari Sangkan. Tapi sepertinya kami tersesat. Jika bersedia, bisakah tunjukkan? Sayang sekali. Walaupun kami tahu, kami tidak akan memberitahukan pada kalian. Kami mengemban tugas dari adipati. Tanya sesuatu. Tunggu dulu. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Aku waktu itu memang minta dibebaskan. Tapi percuma. Mereka telah pergi jauh. Lagi pula, aku merasa tidak tega meninggalkanmu sendirian. Aku tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Akan kutunjukkan sesuatu. Ikut aku. Kau masih ingat dengan ikan yang bisa kau ajak bicara? Ya tentu saja. Aku tidak akan pernah bisa melupakannya.